Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri 1 Sungai Tabo, jurusan Teknik Sepeda Motor kelas 11, akan mempraktikkan pemasangan jari-jari pada video kali ini. Kami ingin mempraktikkan cara pemasangan jari-jari pada pelek. Pertama, bedakan antara jari-jari dalam dan jari-jari luar. Untuk jari-jari dalam, lingkungannya lebih kecil atau pendek. Untuk jari-jari luar, lingkungannya lebih besar dan lebih panjang. Jari dalam dari bagian lubang dan beri jarak satu lubang untuk jari-jari luar. Sebaliknya, untuk jari-jari luar dimasukkan lewat lubang. Tromol berserta jari-jari yang sudah terpasang diletakkan ke tengah bagian cincinan. Putar searah jam. Masukkan jari-jari dengan cara menyilang dengan pola 4H3R. Kencangkan nipel hingga semua sama kencang. Lalu untuk bagian penyetiran akan kami praktikkan pada video selanjutnya. Kami semoga bermanfaat. Salam hilaf, mohon maaf.